Oh iya anjir. Hei, lu ngapain Nadila? Astagfirullah, bangun. Bangun. Lu ngapain sih kesini? Ih, ya gua ya, barusan ditelepon, lu ngapain keras-keras ke Sileni? Ya enggak tahu. Ih. Ya gua pengennya balikan sama si Dikri. Ya, gua enggak mau anjir. Ya kenapa gara-gara cewek ini? Ya enggak lah anjir. Kenapa sih? Ya itu mah salah lu sendiri, goblok. Dari awalnya. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Hah? Gua San Mori. Gua kesitu mah cuma nyari doang, emang. Kan udah tahu, hah? Komplotan si Jay pengen markas lu. Tahu kan gua ada di sana. Kalau gua tahu mah gua enggak mungkin ke sana aja. Gua mau cek doang. Yang pertama itu, yang kedua tadi. Ya. Lu suruh gua lu diem. Lu masih aja ngeyel. Kan jadi kayak gini. Kan, si Jay udah di tangan gua. Mikir aja gini. Itu masalah gua. Itu orang tua gua. Masa gua harus diem aja? Gua lihat lu babak belur gitu, gua selaku teman lu masa gua diem aja? Gua juga melihat teman-teman gua ke situ sendirian. Udah Dik lah, jangan, kata gua juga jangan ini, gua mah kata gua juga udah siap segala resiko, lu diem. Udah siap segala resiko, masa gua diem aja gak ada resikonya? Ha? Kan lu juga harus siap. Kan lu lagi bonyok kayak gitu, Dik. Hah? Mati juga sekalian atau mati aja gua mah. Yang penting orang tua gua bisa bebas anjir. Parah lu anjir. Diem aja dong ya. Bukan masalah diem, Dik, bukan masalah diem. Itu siapa? Masalah orang tua lu ini. Iya. Lu jangan egois, kata gua juga. Egois gimana sih, Ja? Emang ini masalah lu pengen ikut meresin masalah. Tapi ke dalam keadaan lu kayak gini lu gak bisa. Hah? Lu jangan egois, gua juga insya Allah mampu sendiri. Ya kalau misalkan mau nyelamatin ya bareng-bareng, Ja. Ya kan posisi lu kayak gini gimana lu sih? Mau, lu bangke lu. Benar lu, guys. Lu sekarang mau kemana? Lu sekarang pengennya gimana? Tuh kan, lu malah jadi. Tanya lu, gimana? Udah yulah, lu udah kalo udah. Misalkan kita mau kesana lagi ya udah, ayo gua mah. Udah gak bener, kalau mau pulang ayolah, gua anterin yuk. Anjir, bangke lu. Kis, kita nganterin lu sedikit aja nggak bener. Lu mau langsung balik? Hah? Ya udah gas. Yo guys, gua mau nganterin dulu sedikit balik. Kasihan juga dia, apa namanya, udah dikeroyok sama komplotan si Jay. Ya gua agak-agak kecewa, cuman ya gimana lagi lah, yang udah mau udah guys, udah terlanjur. Si Dikri udah ngelancurin semua, padahal mas si Jay udah gua tangkep, gua udah ringkus gitu kan, maksudnya tinggal gua ini aja, apa sih, paksa buat ngaku guys. Cuman ya tiba-tiba ada si Dikri malah dapet, ya udahlah. Gak apa-apa guys, mungkin lain waktu gua bakal nangkep lagi komplotan si Jay besok atau enggak gimana nanti lah, soalnya ini gua harus buru-buru juga karena apa namanya, orang tua si Dikri kasihan guys, takut diapa-apain. Oke guys, pokoknya ikuti aja, nanti gua lanjut lagi kalau udah nyampe ke rumah si Dikri guys. Nah oke guys, Dik jadi kemana Dik? Hah? Di rumah gua katanya, anjir. Yo guys, tadi barusan si Lenny nelpon si Dikri, katanya si Lenny dikejar-kejar sama si Nadila guys ya. Dia mau nyiksa si Lenny guys, si Nadila. Anjir, apalagi ini anjir. Masalah ini juga belum beres, sekarang masih nambah lagi nih. Aduh, gua harus balik lagi dulu guys. Katanya ke rumah gua. Si Lenny ada di belakang rumah gua, guys. Duh, aing ada-ada bae. Ngapain lagi sih si Nadila ganggu terus si Lenny, anjir? Hah, anjir. Masalah orang tua si Dikri belum beres. Sekarang si Nadila malah nambah-nambahin bikin pusing, anjir. Ah, aing. Diapain lagi si Lenny, anjir? Gua yang bikin paniknya tuh si Lenny lagi hamil, guys ya, kasihan. Kalau gak lagi hamil mah ya istilahnya gak bakal panik ini. Ya gua paniknya takutnya kandungannya diapa-apain, anjir. Aduh aing, kok si Nadila bisa tahu sih ada si
apa ada di kontrakan uang gua sih Leni. Tahu dari di mana sih Nadil anjir? Fuck anjir. Astagfirullah. Ada baik. Asli gua khawatirnya itu guys, kandungan si Leni takutnya diapa-apain. Takut diapa-apain, takut kenapa-kenapa juga kan. Berabe euy. Ah, anjir si Nadila tolol banget emang. Tadi si Leninya kayak teriak-teriak kayak gitu guys, kata si Dikri. Si Dikri yang angkat gua gak tahu. Ah. Yo guys, gas, aduh, mendadak pinu lagi jalan. Kita mau balik dulu ke rumah guys, balik lagi ke rumah gua. Kita gak jadi nganterin si Dikrinya dulu. Si Dikri, Dik, lu nanti aja baliknya ya, bantuin gua. Hah? Anjir, gak kedengeran si Dikri ngomong apaan kali ya. Yo guys, kita balik. Si Leni takut dia apa-apain anjir. Gua ngeri, kasihan eh. Masalah belum beres, yang masalah ini belum beres, nambah lagi masalah. Gimana hidup gua mau tenang coba? Nah guys, bukannya gua ini, udah kalian bisa lihat sendiri, gua udah iniin masalah agak ini, ada lagi, gimana anjir? Ah bangke. Oke, pokoknya ikuti aja, nanti gua lanjut lagi. Gua sekarang mau otw balik lagi ke rumah gua guys. Oh iya anjir. Hei, lu ngapain Nadila? Astagfirullah, bangun. Bangun. Ngapain? Lu ngapain, hah? Lu ngapain sih kesini? Ih, ya gua barusan ditelepon, lu ngapain keras-keras ke si Leni? Ya, gak tau. Ih, enggak, lu ngapain keras-keras ke si Leni? Lu main jambak-jambak. Apa? Ngerebut apa? Ya, ngerebut si Dikri dari gua. Ngerebut. Dik, ya, dia sama si Leni. Deket gimana gua? Enggak, Dik. Kok enggak jauh dari gua? Enggak kok. Kok lu ada udah ada di sini sih, Len? Hah? Aku juga enggak tahu. Enggak, maksudnya lu udah ada di rumah gua gimana? Ya, tengah dia dari rumah. Sih. Dari kontrakan. Ya, kontrakan. Ke sini. Lu maksudnya mau ngapain sih? Ya udahlah. Ya udah. Sama dia bukan sama lu aja. Emang bukan urusan gua, tapi lihat kelakuan lu kayak gitu, lihat lagi hamil kayak gini anjir. Lu jambak-jambak gimana nih? Lihat dia lagi berbadan dua, lu kalau bayinya kenapa-napa gimana? Hah? Ya gak tahu, bukan urusan gua. Dih. Bukan urusan gua. Ya, pokoknya si Leni ngapain deket-deket sama si Dikri? Gua kan masih suka sama dia. Ih. Kan lu sendiri yang jelasin Dik. Kan lu sendiri. Yang kenapa lu yang ngomong? Udah mau sama lu. Ya kan? Ada hubungan apa? Ya ngapain lu? Cemburu ke si Leni. Nih, kalau lu pengen tahu mah, si Dikri itu cuma nolongin si Leni. Lah kok dia bisa tahu kok kontrakan si Leni? Lu tahu dari mana kontrakan si Leni? Ya ada aja, ngapain harus kasih tahu? Ya iyalah, gua harus tahu. Anjir, tapi kan urusan kalian juga. Ya urusan gua lah. Kalau ngelihat cewek kayak gitu lu kasar banget anjir. Lihat dia lagi hamil kayak gitu, gimana kalau kenapa-kenapa? Makanya jangan deket-deket sama si Dikri. Dih, gimana Dik? Malah nyalahin anjir. Hah? Lah lu gak diapa-apain? Hah? Perut lu aman? Ngapain sih peduliin dia? Dih. Ya iyalah, apa yang sakit? Ini dijambak. Lu yang salah di sini. Lu masih aja lu. Hah? Lu pengennya apaan sih? Gue pengennya balikan sama si Dikri. Gue gak mau anjir. Ya kenapa? Gara-gara cewek ini? Ya enggak lah anjir. Kenapa sih? Ya itu masalah lu sendiri, goblok. Dari awal. Gimana anjir? Nih, gini Len. Kan lu sendiri yang selingkuh. Eta siapa? Nadila.
Kan udah jelas-jelas ya, Dik? Dik, udah jelas-jelas, bukan? Cuma deket doang, gak lebih. Ih, ya, gua deket sama sini gak boleh. Enggak. Enggak gini. Enggak. Lu lu punya pacar, si Dikri, tapi lu deket sama cowok lain. Emangnya lu ih, emang cewek apaan lu? Hah? Lu pengen dipandang gimana, anjir? Lu ngomongin juga salah, lu mah udah deket udah dibawa. Apa namanya aja? Pergi. Pergi sama dia, anjir. Anjir, cuma dibawa makan doang, enggak lebih. Ya gini aja. Ih, anjing. Lu pengen balikan ke si Dikri tapi jawaban lu kayak gitu. Hah? Ya gimana, Bang? Udah emosi sama dia nih. Ya lu jangan nyalahin si Leni, si Leni kagak tahu apa-apa. Si Leni deket sama si Dikri. Deket apaan? Gua yang tahu. Deket gimana maksudnya deketnya? Deketnya deket gimana mah? Ya ngasih rumah ke sini. Itu kontrakan tuh kontrakan uang gua. Gua yang ngerekomendasiin buat tinggal di situ. Kan gua itu. Hah? Anjir, tapi perut lu gak apa-apa, Len? Gak apa-apa. Tadi diapain aja tadi? Hah? Dijambak? Lu yang bener lu. Apaan lu? Kan pulang. Suruh pulang aja, Dik. Suruh pulang aja, Dik.